legends. Pak, bangun, Pak. Dasar bodoh. Kita harus menang supaya dapat 7 miliar. Itu sih AOV. Oh, salah ya. Ayo berangkat. Saya sama Anto biar ke bottom. Oke, saya jaga mid. Yang lain ke top. Baiklah. All troops deployed. 5 seconds. Maju semua. Apaan sih? Sok pemimpin banget dia. Tahu tuh. Kurang ajar kalian ya. Ah, seserahlah. Gak usah pakai pemimpin. Pokoknya ayo berangkat. Woi, tunggu. Ini kan game cowok, game berantem. Aku kan takut. Mendingan aku nonton TV aja. Ntar lagi kan ada rumah Uya. Kurang ajar sih Mi Pera. Belum juga berantem, udah kabur. Jadi strategi kita apa nih? Strategi kita... nggak ada. Kita mainnya sembarangan aja. Gimana mau menang ini? All troops deployed.
Master, kita serang turretnya. Anto, tunggu. Wah, ada orang. Jangkrik. Orang jangkrik. Ngomong apa sih kamu? Saya yang menjaga land ini. Jadi, jangan coba mendekat. Ayo serang turretnya. Hei. Salam kenal, saya Zen Mato. Hajime maste. Atashiwa Wibuati des. Alah, sok Jepang lu. Gak usah pakai kenalan segala, siapkan saja dirimu. Baiklah. Slam. Kita tunggu minion kita datang. Sekarang kita berjaga saja. Kok tiba-tiba jadi gelap? Biar aku yang menyerang duluan. Yang ini kelihatannya jago. Nah, yang ini aja nih. Tablo, tampang blow on. Baiklah. Hah? Ya. First blood. An ally has Anto. Been slain. Cih. Hah? Ha! Buset. Itu pedang apa yang listrik? Gede banget. Ini adalah pedang yang terbuat dari tiang listrik. Ini buktinya nih. Kalau begitu akan memperlihatkan pedang. Tapi saya nggak mau lihat kok. Harus mau dong, kan skripnya begitu. Iya. Ini dia. Dia wota. Hey, ini bukan light stick. Ah, sudahlah. Kita adu saja pedang kita. Oke. Kurang ajar si jangkrik. Mentang-mentang dia animatornya, diri sendiri dibikin jago. Nah, saya sekali tendang langsung keok. Saya jadi males main. Mendingan ngumpet aja deh. Posisinya menguntungkan buatku nih. Gawat, aku terlalu dekat dengan turret. Ha.
kena. Ini namanya maju kena, mundur kena. Oke, selamat Gusmaul. Belum. Ha. 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 Waduh, nyaris coy. Sekarang aja dasar kulit badak. Waduh, kena kepung saya. Ini namanya maju kena, mundur kena. Berarti saya nggak bisa kemana-mana. Kalau gitu saya serang dari sini aja. Bensin. Bensin? Apa itu bensin? Bensin itu artinya berubah. Oh. Ganggu aja sih, kan jadi nggak keren. Oh iya, maaf maaf. Jadi ngulang saya kan. Bensin. Lama banget posenya. Mumpung lagi keren. Gawat, aku harus menyerang duluan. Erpan berhasil kukalahkan, tapi dia akan balik lagi. Lebih baik aku ngumpulin HP dulu. Kurang ajar si Jangkrik. Mentang-mentang dia animatornya, diri sendiri dibikin jago. Tapi tenang aja, saya akan balas dia. Skill kedua saya belum saya gunakan. Tapi berhubung videonya udah mau habis, saya balasnya di episode selanjutnya aja. Oke lah, saya mau berangkat. Gawat, kalau begini kita susah mendekat. Menyerang dari belakang pun tidak bisa, karena dia dilindungi turret. Tenang saja, aku punya rencana. Skill satuku dapat melipat gandakan kecepatan. Serangannya tidak akan mampu mengenaiku. Bagus sih, tapi nggak usah pakai dijelasin. Langsung aja serang. Tapi kalau di anime, kalau mau pakai jurus, biasanya dijelasin dulu. Iya, tapi dia kan jadi denger itu. Terima kasih infonya ya. Oh iya. Nah, telat. Ya udah, aku serang aja. Ha! Wah, berhasil. Anggota timku kok noob semua sih. Waduh, gawat. Menyulitkan. Pertahanannya sulit ditembus. Apa yang harus kulakukan ya? Hehe, aku punya rencana. Oi, Wibu. Sepertinya di sini udah mentok. Lebih baik aku pindah ke lane lain. Kamu jaga sendiri aja ya. Apa? Dah. Tunggu. Game ini bukanlah hanya mengenai adu skill. Banyak faktor yang bisa digunakan untuk memenangkan pertandingan. Salah satunya ialah kemampuan memahami psikologi manusia.
di saat menemukan musuh yang sedang sekarat, apalagi hanya seorang diri, 50% orang akan terpancing untuk menyerang, untuk mendapatkan kill demi keuntungan sendiri, sehingga terkadang mereka lupa strategi tim dan melalaikan tugasnya. Sifat ini disebut egoisme, membuat mereka bertindak gegabah, dan inilah yang akan kumanfaatkan. Berhasil. Ibu, kembali. Aku gak bisa gerak. Kurang asem, aku kena jebak. Sedikit lagi dia kalah. Akan menggunakan skill kedua. Aku berhasil mengalahkan mereka. Kesempatan untuk menghancurkan turretnya. Mbak, kenapa mbak? Kok ketawa-tawa sendiri? Saya lagi nangis, Panjul. Oh, nangis. Nangis kenapa? Itu ku hilang. Waduh, apaan tuh yang hilang? Itu ku hilang. Apaan? Itu ku. Apaan? Bukaku. Wah, ampun. Loh. Ternyata dia bodoh. Kenapa kamu? An ally has been slain. Woi, keluar kau. Ah, nyebelin. Let's go.
Baguslah, ayo kita serbu. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Berani-beraninya kalian. Gawat, aku harus jaga jarak. Akan kubiarkan. Waduh. You have slain an enemy. You destroyed a turret. Satu kill dan satu turret, mantep banget skill gua. Saya harus berterima kasih ke animatornya. Animatornya barusan kamu bantai. Woi, kalian ngapain ngumpul di sini? Kita lagi main AoV. Gimana sih? Masa kalian main MOBA di dalam MOBA, bukannya nyerang wilayah musuh? Ah, kita malas main lagi. Loh, kenapa? Permainannya nggak imbang. Four Brother terlalu kuat. Masa skill 2 kuatnya kayak ultimate? Namanya juga MOBA nggak jelas. Masa gitu aja nyerah? Memangnya kalian nggak mau menang? Buat apa juga menang? Nggak ada hadiahnya. Yang ada kita malah dibully fansnya Four Brother. Kalian ini ada benernya juga. Ya udah deh, saya ikutan. Oi, masa semuanya jadi archer? Jadi tank dong. Gak mau ah, nanti killnya sedikit. Dasar egois. Yang bener aja. Masa endingnya begini? Aneh banget. Namanya juga MOBA gak jelas. Saya ini kan animator. Harus bertanggung jawab atas animasi yang saya buat. Tidak boleh animasi saya ceritanya menggantung. Animasi ini apa kabarnya? Yang ini? Wah, itu apa ya? Saya lupa tuh. Intinya, kita gak boleh nyerah. Kita masih punya peluang. Baiklah kalau begitu, aku punya sesuatu yang dapat membantu kita. Apaan tuh? Cheat? Bukan cheat, tapi kerja sama tim. Kita harus mengkombinasikan skill kita untuk mengatasi Four Brother yang terlalu kuat. Wah, gimana tuh? Ayo berkumpul. Bagus, kita dapat satu turret. Woi, kameranya kelewatan. Hei kalian, kameranya ketengahin dong. Nah begitu. Hei kalian, maju kalau berani. Siapa takut? Maju.
Ah. Nyanyian gak berfaedah. Terpaksa kita yang maju. Woi, lagi syuting ini. Ha, ya, ha, 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 ha. Aduh, gawat. Hei, jangan kabur. Apa-apaan ini? Terlalu gegabah. Kalian jadi terperangkap skill kedua. Centrik, habisi mereka. Baiklah. Woi, lagi syuting ini. Double kill. Saya jadi merinding. Dari tadi aku tidak merasakan kehadiran musuh. Baguslah, aku jadi bebas menyerang land ini. Oi, jangan mato. Loh, Erpan, kok kamu di sini? Matamu juga aneh. Hah, kepo aja lu, Panjul. Loh, kok kamu nyolot sih? Eh, mato, gua mau ngomong sesuatu. Apaan tuh? Gua mau bilang kalau channelmu itu bau. Apa? Gak bermutu. Kayak channelnya krik-krik. Apa? Channelku 1 juta kali lipat lebih bagus daripada channelmu. Ah. Hah? Awas kau, Erpan. Ha! Channelku lebih bagus dari channelmu. Tapi kelakuan Erpan kok aneh ya? Jadi ini kelakuanmu, kurang asem. Ah, gawat, manaku habis. Terpaksa aku serang secara fisik. Kalau jarak dekat, aku tak akan kalah. Strategi kita berhasil. Kita mulai mengejar ketertinggalan. Ayo maju. Oke. Okay.
akan kubiarkan. Sensei, galak maju duluan. Sensei, sensei, gundulmu itu sensei. Saya ini rajin sholat. Mana bisa kamu rasukin saya? Hah? Dia sembunyi di mana ya? Cie, nyariin ye. Hah, di situ lu rupanya ya. Hah, gawat. Sayang sekali, pertandingan ini aku yang menang. Selamat respon. Jangan terlalu percaya diri. Seluruh skillku bisa diatasinya. Kalau begini, tidak ada cara lain. Hah? Ha? Apa-apaan lagi nih? Itu adalah hiasan aja, nggak ada gunanya. Jangan nibul kamu. Ini ranjau kan? Kalau diinjek meledak. Nah, itu tahu. Hah? Apakah aku sudah menang? Ha!
Selesai juga. Ada di mana saya? Oi, di sini. Selamat ya Jenato, atas pernikahan kamu. Hah? Siapa yang nikah? Ya kamu, siapa lagi? Lihat aja bajumu. Kamu ngomong apa sih? Hah? Nah, silahkan bertemu calon istrimu. Saya tahu cerita ini nih. Pasti itu si Mipera kan? Kok tahu? Kan bener. Kabur! Loh, Pak Tua, Mas Botak? Kok kalian jadi muda dan gondrong? Zenato, kamu ditangkap karena bau. Apa? Kok saya dipenjara sih? Hukum macam apa ini? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting saya bebas dari Mipera. Halo Zenato. Ini saatnya giliranku. Aduh, lemes. Kayak ada manis-manisnya. Namanya juga moba gak jelas. Sekarang giliranku menyerang. Ya. Ha. Hah. Ah. Ha. Bahaya, aku tidak bisa kabur. Itu biar aku hadapi. Bagus, aku menang. Ayo serang core-nya. Ha. Dia kabur ke langit. Hanya ada satu cara untuk mengejarnya. Ya.
gerbangnya kekecilan, coy. Waduh. Kita serang kor mereka. Baik. Ayo sebelum mereka muncul lagi. Di rumah mati lampu. Mending main game lagi. Loh, pada kemana ya? Beraninya kalian menyerang markas kami. Gimana teman-temanku? Temenmu udah kami bantai semua. Apa? Awas kalian ya. Gawat, dia terlalu kuat. Kita serang bersama. Satu lagi pentakil. Wah, Mipera hebat. Loh, kamu udah respawn. Kebetulan nih. Wah! Pentakil. Aku dapat pentakil. Sekarang aku akan menyerang markas mereka. Pingsan ya. Waduh, ada King Kong. Eh, Anto. Loh, Master Herman. Sekarang markas mereka lagi kosong. Sekali pukul lagi, kor mereka hancur. Cepat kamu kesana. Oke, Master. Saya akan jadi pahlawan kemenangan. Capek. Oi, Mipera, cepetan jalannya. Keburu mereka hidup lagi. Tenang aja, aku kan jago. Hah? Ih, ada kucing. Aku takut.
takut kok sama kucing. Badanmu itu segede King Kong tau. Apa? Awas kamu ya. Wah! Gimana sih kamu Anto? Gitu aja capek. Kerahkan seluruh tenagamu. Baiklah Master, aku akan berusaha. Akhirnya aku sampai markas. Markas timku sendiri. Kamu larinya terbalik. Hus, hus. Udah saya usir tuh kucingnya. Sekarang kamu serang mereka. Oke bro. Hah? Apa lagi sih? Itu ada bunga, cantik banget. Aku mau selfie ah. Ya elah, gak penting banget sih. Oh iya, HP ku kan rusak. Saya servis dulu ah. Kelamaan. Akhirnya nyampe juga. Cepet Anto, serang karnya. Oke Master. Tim Four Brother yang menang. Nah, kita udah sampai. Ayo cepat serang. Oke. Akan ku menangkan game ini. Ayo Bibra. Ya. Udah capek-capek main, malah maintenance. Dasar. Gendeng.